Yo guys, sekarang gue mau nge-review salah satu yang nggak tahu lah nih, kita mau unboxing salah aja. Salah satu. Nih bersama orang-orang tamfan ya. Kenalin dulu dong, namanya siapa nih yang ini? Nama saya Perindra. Cengen dong, ngomongnya pelan amat. Oh, kedengeran? Iya, enggak lah. Oh, IG-nya V Pradana. Oke, siap. Yang ini nih, namanya siapa nih? Nama saya Edi Prianto. Odi Prianto. Oke nih, yang ini nih yang paling ganteng. Yoi. Nama saya Aang, kalau di IG Januar Dwi Jua. Oke, siap. Ayo, langsung aja nih mulai. Mari kita buka. Ini hari ini rencananya mau unboxing. Ini bukan unboxing, bukan berarti bukan unboxing ya? Ya, enggak apa-apa lah unboxing. Boleh lah. Oh, biar rapi. Biar rapi. Oh, biar rapi boleh. Bisa dilihat ya, belinya di mana? Yoi. Lokasi di mana? Lokasi ntar di bawah. Nah, iya, cari Google juga banyak. Ada yang tahu nggak nih isinya apa? Waduh, apaan ya? Jelas bukan Wingko Babat ya. Yoi. Gue bukanya berdua nih. Kayaknya sih susah mewah, kan? Mewah sekali nih isinya nih. Masalahnya barang mahal, Sob. Kalau buka sendiri suka deg-degan gitu. Deg-degan ya. Agak meteran. Wuh! Ada dua celana. Wuh! Angkat dong, angkat dong. Gils! Gils, gils, gils! Iron Heart 25. Sini dong, kasih lihat dong. Udah. ABG nih, dong setahun nih. Saing. Hati baja. Ini nih. Selvedge 21 oz dari brand Jepang kenamaan. Oke. Dia pakai 25. Lambangnya Honda Habit nih. Salah nih. Oh iya, motor truk ya. Oh iya, bukan kan. Udah bener Harley. Ayo. Satu-satu kali bukanya. Ini gue belum buka. Hah? Baru begini dong. Ini yang 25 oz dulu. Oh, yang 25 oz dulu nih. Ini boleh dibilang typical monster. Wah gila, karpet masjid nih. Gokil. Kayak karpet ya, 25 oz. Ini kalau nggak salah punya Mas Aang ya? Mas Aang. Mas Januar, diem aja kayak megang barang. Diem ini. Ya, ketawanya kayak omong gaduh. Akhirnya kesampaian juga. Di gini dong, Mas. Nah. Oke. Okay. Wow, kayak menang giveaway, Mas. Sedih. Gimana nih, first impression megang ya, Iron Heart? Ya, yang lama akhirnya kesampaian juga. Kian pertama. Kesampaian ya. Iron Heart. Untuk serinya triple 7 XHS. Triple 7 XHS size 32. Oke. Mantap. Yoi. Kenapa gua ngambil ini? Kenapa gua ngambil ini? Sesuai dengan kerjaan gua. Gua di gudang, sesuai dengan kerjaan ya. Ya, di warehouse kerjaan gua. Jadi ya cocok lah kalau lu pakai yang 25 oz. Pakai yang iya. Nah, 30, Mas. Aduh. Ini kalau kena jarum mental semua ya, Mas. Waduh. Perih ini. Karena yang ngejarin pakai helm. Jarumnya patah semua. Pakai sumringah. Sumringah bisa di zoom in tulisannya. Coba jangan celana aja mukanya. Buruan cepat dibayar, Mas. Dibahasnya nanti untuk tag-nya di sini. Dari apa lagi yang dilihat ya di sini ya, untuk item numbernya IH 777 XHS, untuk size-nya 32 sesuai dengan pinggang. Di sini tulisannya jeans and denim wear original garment my favorite Rajet wear. Nah, Rajet. Kenapa Rajet? Rajet essential of USA clothing. Sebenarnya ini cocok karena kan IH bikin buat khusus ini ya, pengguna motor. Betul.
kebetulan Mas Aang menggunakan motor. Sesuai jalannya juga nih. Motor. Motor apa, Mas? Motornya jangan. Jangan sebut merek lah, ya kan? Oh, merek di Mangga Besar. Merek. Yang jelas ini pasti di Heming ini. Tingginya. Pasti di Heming ya. Pinggang udah selesai, sesuai. Udah kayak mau nyelam nanti. Oh, udah dicoba. Udah pernah fit. Intuisi aja. Gak ada fitting-fitting. Caur. Paling bawah batasnya. Itu nih tulisan Jepangnya. Nah, be. Ini artinya apa nih? Kalau ada yang tahu. Celana Iron Heart, nanti sepatu Iron Ranger. Wah, kenapa Mas Aang milih Iron Heart? Karena ada banyak brand ya, kalau nggak salah ya. Yang cukup ternama. Kalau untuk raw denim, pertama saya pilihnya emang Jepang dulu. Nah dari Jepang itu lebih segmented lagi, banyak pilihan lagi kan. Kenapa jatuhin ke Iron Heart? Ya karena saya lihatnya orang-orang yang rajin itu kayaknya kalau Iron Heart itu kayak pokok utama punya celana untuk selanjutnya habis Iron Heart apalagi. Kayaknya jadi awal tumbuhan punya celana Jepang. Oh, berarti ini acuan tonggak, ya, acuan. Iya. Yeah. Tonggak awal yeah. Sebelum Mas Aang menjatuhkan pilihan ke brand lain. Iya. Yeah, kan mungkin. Tetap masih denim Jepang. Denim Jepang. Jadi habis dicobain nih barusan yang 25 oz. Iya. Sampai terengah. Gimana, Om? Awalnya mau dicoba gimana di fit kakinya. Emang sebenarnya udah pas sih, cuma enggak berani keluar keadaannya. Oh. Lucu kayak robot. Kacau ya. Kacau. Enggak bisa. Emang harus di hemming. Terus kalau dari waistnya sini udah emang udah pas, udah fitnya udah bagus karena ini benar-benar emang harus dibelikin kali ya. Ya Om ya, harus bikin beli ya, berat banget. Bulu buncit. Gak bisa dipakai sekarang. Gak bisa dipakai. Buncit ya. Tadi sampai susah ya melepas kancingnya. Kayak. Kerjanya masih gerak kok, ada olahraga tuh di belakang meja, ngambil gula mulu kan, biskuit kok, apa kue apa segala macam. Apa perlu role model nih, gue yang pakai nih. Nih mau jadi manekin. Manekin. Coba sini aja. Sebelumnya, gua enggak mau menyulitkan diri sendiri. Itu lu belum masuk. Oh, sampai atas ini. Tinggiin dulu. Tinggi. Ada di aja yang sesuai aja. Tenang. Nih. Oh, nyobain nih. Kita yang 25 os. Siap? Siap enggak? Bukan saya. Oke, jadi ini selanjutnya nih, yang kedua. Yang kedua, unboxing 21 oz, triple 6S. 21 oz, triple 6S. Iya. Size 36 ya. Size 36 ya. Oke, langsung saja, Om. First impressionnya gimana megang 21 oz-nya iha? Megangnya biasa aja. Biasa aja, nggak terlalu. Nanti makainya. Nah, makainya. Bayarnya berapa? Karena udah pernah fitting sebelumnya di denim house. Udah pernah fitting ya. Dalamnya biasa lah. Oke. Okay. Genuine quality 21 oz extra heavy denim surface.
Katten 100% Iron Heart motorcycle spesialis. Oke, mantap. Jadi ini sebenarnya adalah buat untuk spesialis rider ya, motorcycle ya. Ya. Tapi seiring waktu akhirnya berevolusi jadi buat outfit, buat OOTD lah ya. Kita bisa lihat detail jahitannya. Wah, detail emang nggak diragukan lagi lah ya. Iya. Brand Jepang seharga ya, harganya kalian bisa cek langsung di webnya IH. Saya rasa semuanya sama, cuma hanya mungkin beda di fabricnya. Beda fabric. Yang 125 os, sama 25 sekarang tadi. 21. Selanjutnya nih, ini ngumpet yang review mana nih? Selamat malam. Nih, selanjutnya kita kembali lagi.